wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman semuanya. Di sini kita ada printer Canon IP270. Jika dites warna, hasilnya seperti ini. Jadi kalau hasilnya seperti ini, sudah dipastikan hasil dari cetakan printer ini dipastikan tidak baik. Di sini sudah jelas nozzle check di tinta hitam tidak keluar, warnanya juga keluar tidak bagus. Nah, jika sekarang bagaimana cara kita mengatasi? Langsung aja kita kerjakan masalah ini. Pertama yang perlu kita siapkan tisu ya, untuk mengetahui apakah cartridge-nya masih bagus atau tidak. Jadi bagaimana ini sekarang, mari kita cek cartridge-nya. Nah, ini pertama kita perlukan ada tisu halus. Pertama yang perlu kita tes adalah headnya. Nah, ini adalah headnya nih, mata cartridge. Kita tempelkan ke tisu. Ya. Wah. Sepertinya tinta keluar di tisu, bagus, lancar. Hitam juga keluar, tapi sepertinya kayaknya cartridge ini ada masalah. Coba mari kita tes warna dulu terlebih dahulu. Sekarang kita tes warna manual ya. Kita tekan tombol resume, ini tombol power. Nanti kita tekan, kita tahan, lampu power kedip dua kali kita lepas. Kita coba ya. 2 lepas. Hitamnya tidak keluar, warnanya juga sepertinya juga kurang bagus. Sudah dipastikan cartridge-nya rusak. Jadi sepertinya harus diganti cartridge. Ya, di sini untuk tes warna tidak keluar, nah, kita tes dulu, ditempelkan kembali kita tisu. Di sini teman-teman ya, kalau kita tes di tisu seperti ini, biru, merah, kuning keluar lancar. Yang hitam kita tempelkan headnya, keluar juga hitam lancar. Tetapi ketika kita pakai untuk ngeprint, hasil tidak keluar atau tidak bagus. Sudah dipastikan cartridge-nya ini rusak. Jadi sudah dipastikan cartridge dua-dua ini rusak dan perlu diganti dengan cartridge yang baru atau cartridge yang masih bagus. Mungkin teman-teman ya, di sini saya mohon maaf, di sini kita tidak berhasil memperbaiki karena kerusakan di cartridge. Jadi kalau mungkin tips cukup begitu saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang dilihat teman-teman. Semua warna bagus, tapi hitam tidak keluar. Seharusnya ada hasil tes warna hitam di sini. Ini tidak ada. Coba kita periksa. Kita buka. Kita buka. Tekan. Kita keluarkan cartridge-nya. Kita tes. Ada keluar tapi sedikit. Jadi tinta tidak keluar. Coba kita cek juga yang warna. Nah, yang warna bagus. Tidak ada masalah. Oke, jadi kita kembalikan saja yang warna. Kita masukkan, tutup. Nah, coba mari kita mengerjakan yang hitam. Nah, ini akan kita coba saja. Kita rendam headnya dengan air panas. Tapi teman-teman jangan sampai kena chip konektor ini ya. Kita hanya cukup segini saja. Bisa dilihat kan? Nah, oke, mari kita ambil air panasnya. Oke, kita ambil air panas. Nah, ini adalah air panas. Kira-kira 70 sampai 80 derajat Celcius. Nah, coba kita rendam saja. Jangan, hati-hati ya teman, jangan sampai mengenai konektor, bisa fatal atau tidak detek nantinya. Sedikit saja. Oke. Hati-hati. Juga tiap siapkan tisu. Kita tunggu sekitar 5 atau 10 menit. Oke. Setelah 5 atau 10 menit, coba mari kita angkat. Coba dibersihkan. Menggunakan tisu ya. Menggunakan tisu halus. Sebelumnya meter ini sudah saya isi tinta, juga tidak mau keluar. Ini mungkin diakibatkan dia sudah terlalu lama tidak dipakai, jadi terjadi pengerasan tinta di head. Keringkan dengan tisu. Coba kita coba kita masukkan. Pasang. Mari kita coba. Mari coba kita tes cara manual. Tekan tombol resume, tombol power kedip 2 kali, lepas. Mari kita lihat hasilnya. Oke. Hasilnya ini bagian colornya dan ini hitamnya. Oke, mari teman-teman kita coba untuk tes printer. Yeah.
Oke, teman-teman bisa dilihat hasilnya. Begitulah cara mudah cara mengatasi printer Canon 27700 jika cater kita tidak mengeluarkan tinta karena sudah lama tidak gunakan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.